Twitter pada pagi hari ini adalah yang ada pertama, kita lihat. Okay, Alvin silakan. Restu Fajrin, at ini underscore talkshow, at IKEA underscore IND. Makan ketan sama gebetan, jadilah anak teladan biar bisa jadi panutan. Hashtag ini sahur hari ke-7 IKEA. Satu lagi. Ya, okay. Yo, Ge, baca Ge. Ya, dari at Lutfi Bagja M. Ya. Ilmu yang baik, jadikan teladan. Melodi JKT48 yang cantik dijadikan idaman. Iya. Yeah. Hashtag sahur hari ke-7 IKEA. Selamat mendapatkan masing-masing hadiah Rp1 juta dipotong pajak dan hadiah dipersembahkan oleh IKEA, toko perabotan rumah tangga dari Swedia. Ayo ke IKEA. Iya, itu dia ya. Selamat, selamat, selamat. Selamat kepada para pemenang ya. Iya. Okay. Ada cuma dua? Oh, dua aja. Gak ada lagi? Udah dua aja. Banyak-banyak dua aja dulu. Mangsa Aswi gak pernah ngasih tahu ya. Iya. Biasanya maksudnya sih ngasih tahu nih, Twitter pemenangnya ada dua. Ada tiga. Nah, itu baru datang. Sebentar ya. Mang jadi apa ini? Ini kan kata kamu, Le. Saya tuh kalau jadi pemimpin sebagai ketua Tarka harus bisa mengayomi, melayani. Nah, ini terus ya teladan gitulah. Ini buat anak buah banyak yang minta, ternyata ada yang minta radio. Ya, melayani itu bukan berarti Mamang jadi pelayan. Jadi gimana? Melayani itu dengan bijak, membimbing anak buah. Ngapain jadi pelayan begini coba? Gimana pikirannya Mamang ini? Nih, mendingan ada Pak Ustadz nih. Tanya nih sama Pak Ustadz. Pak Ustadz, Pak Ustadz, bagaimana tentang teladan nih, seperti apa nih harusnya? Tentang teladan. Tentang teladan. Sebelumnya saya sampaikan salam, salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, begini tentang teladan ya. Sebetulnya setiap muslim itu adalah teladan bagi muslim yang lainnya. Karena kita itu wajib watawasau bil haqq. Jadi kita harus saling mengingatkan di dalam kebenaran. Dan seorang teladan yang betul-betul paripurna, yang menyeluruh itu adalah Rasulullah. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulullah uswatun hasanah, kata Allah. Jadi telah ada di dalam Rasulullah itu suri tauladan. Jadi semuanya yang baik-baik semuanya di Rasulullah. Jadi kalau kita menjadi seorang pemimpin, jadilah seorang pemimpin yang seperti Rasulullah. Memang Rasulullah itu kan sebetulnya seorang rajanya orang-orang mukmin, ya kan? Tetapi Rasulullah tidak memilih sebagai raja, beliau memilih sebagai hamba. Jadi betul yang melayani umatnya gitu. Nah, pemahaman yang melayani umatnya ini adalah yang memberikan pertama keamanan, kenyamanan, ya, yang memberikan iya apa namanya menuntun akhlak umatnya baik untuk urusan dunia walaupun untuk urusan akhiratnya. Nah, jadi pemimpin itu mesti bisa diteladani. Jadi karena jadi pemimpin contoh, itu ya? Jadi contoh, ya, seperti kita ini semuanya pemimpin. Seorang pemimpin misalnya negara, seorang pemimpin perusahaan, ya kan, seorang pemimpin keluarga, kelurahan, semua itu kita tuh semuanya pemimpin. Sama yang apa? Harus memberikan contoh. Jadi jangan kita misalnya begini, memberikan perintah saja tetapi kita tidak mengarahkan atau tidak mencontohkan. Misalnya nih, banyak sekali kan yang orang tua nih misalnya, kamu anak, kamu harus jadi hafiz, hafal Al-Qur'an 30 juz misalnya. Bapaknya ibunya tiga kul aja gak hafal gitu kan. Jadi anaknya langsung, wah ini gak ada contoh. Tetapi kalau bersama-sama menghafalkan, memberikan contoh, ya, mengarahkan, itu akan lebih enak, lebih bisa terasa, dan mereka semuanya akan bisa masuk ke dalam arahan. Nah, itulah contoh pemimpin. Seperti itu, memberi contoh, kayak anak kecil juga, ayo puasa. Kasih tahu puasa, di sini ngebul. Itu kan gak boleh. Iya. Seorang teladan itu harus menciptakan kenyamanan, keindahan, kesempurnaan, cinta. Ustaz, terima kasih. Ya, terima kasih, Ge. Terima kasih, Nyoan. Terima kasih, Melody. Terima kasih juga penonton luar biasa pagi hari ini. Terima kasih. Yang mau nonton langsung, ya bisa menghubungi WhatsApp dengan nomor 0855-855-0383. Ya, saksikan juga ya, ini sahur setiap hari di bulan Ramadan jam 2 sampai dengan 4:30. Dan juga, ya.